Pemirsa, jika Anda para pecinta kuliner yang sedang berada di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, maka tidak ada salahnya untuk mencicipi kerapu sunok goreng kuah lempah kuning. Masakan khas Pangkal Pinang tersebut berbahan ikan segar yang baru saja didapat dari nelayan setempat sehingga cinta rasanya begitu nikmat. Ini dia ikan kerapu sunok goreng, kuliner berbahan ikan segar yang disajikan warung lempah kuning Muara di dekat pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Memiliki daging lembut dengan ikan kualitas terbaik, kuliner ini menjadi menu favorit para pelanggan. Kuliner ini juga dapat disantap dengan kuah lempah kuning khas Bangka yang memiliki cita rasa asam pedas. Ada 3 varian sambal seperti rusip, terasi, dan tomat yang bisa menjadi alternatif cocolannya. Untuk mengolah kuliner ini juga tidaklah sulit. Cukup siapkan asam jawa, garam, penyedap rasa, dan jeruk kunci lalu diaduk menjadi satu dalam sebuah wadah. Ikan yang sudah dibersihkan lalu dimasukkan ke dalamnya hingga semua bagian ikan terlumuri. Selanjutnya goreng ikan ke dalam kuali dengan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Tunggu sekitar 10 menit, ikan kerapu sunok goreng pun siap dihidangkan bersama dengan menu makanan lainnya. Ikannya itu memang bagus, bersih di dalam dan dia rasanya seperti kepiting, halus, seratnya halus, putih. Ikan yang saya makan ini adalah ikan kerapu sunok. Nah, ikan ini langsung diambil dari dermaga, makanya dia itu fresh banget. Selain diolah dengan cara digoreng, kerapu sunok umumnya dimasak lempah kuning yang berbahan mirip. Hanya saja jeruk kunci diganti kunyit dan dihaluskan menjadi satu, yang kemudian ikan dimasak bersama kuah rempah selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Menu utama kita kerapu sunok memang kita menyediakan banyak stoknya, karena permintaannya juga kita mengimbangi permintaan konsumen yang tingkat minatnya tinggi. Sementara di sini para pelanggan dapat memilih sendiri ikan yang akan dimasak. Untuk harga yang dibanderol mulai dari Rp100.000 hingga Rp120.000 tergantung besar kecilnya ikan yang dipilih. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.